guys, nampaknya kita punya bos. Itik sudah sampai di Dudar. Warung kami gong, pompeton. Kita masih mangan tuh. Oke. Perjalanan jauh dari Kampung Sinurai, penghijraan Itik ke Kota Belud, Kampung Dudar melalui jalan apa? Harap-harap. Melalui jalan sempit. Jalan yang sempit dan lurus. Di surga. Oh iya. Oh, iya. Banyak pastor ini di sini. Jadi macam mana itu Itik sudah menjalankan pelepasan? Sudah. Otomatis sudah doa pelepasan tadi, tapi baru 3 ekor dia kasih doa. Alah. Dapat betelur ini malam. Rapi itu matak segala betul-betul. Kasih umpan ular sawah saja betul guys. Banyak ular sawah di sini. Sebenarnya bisnis utama kami bukan Itik. Itu umpan dia sudah untuk ular sawah. Cukup makan. Sawah biawak. Dulu ada ayam bah, kami beli situ. Ada situ. Kali malam-malam jam 2, bapak saya bangun. Kasih mati dulu ular deh. Ini lagi.